Okay guys, hari ni aku nak sembang pasal iPhone. Yes, iPhone. iPhone. Lebih spesifik lah, iPhone 14. Yes, channel ni bukan sahaja untuk Android. iPhone pun aku akan masukkan juga pada channel ni. Sebab satu, aku tak nak channel ni jadi tempat pentaksuk Android sahaja, which is not a good thing lah, to be honest tu. So, aku nak channel ni jadi sebuah hub di mana semua orang boleh berdamai. Aha. Apa cringe siut. Apa benda saya aku sembang? Tak apa, tak nak buang masa. Jom kita mulakan video ni. Let's go. Jadi nak pendekkan cerita lah kat korang semua. Sebelum ni aku pernah menggunakan iPhone 13. Tapi iPhone 13 tu bukan aku punya. Tu hanya loan unit sahaja. Jadi aku sempat menggunakan dia selama 3 bulan saja. Tapi sepanjang tempoh 3 bulan tu, perspektif aku tentang iPhone telah banyak berubah jugalah. So disebabkan tu aku macam berminat lah nak beli iPhone, or to be specific lah iPhone 14 yang akan keluar pada tahun ni. Aku mungkin akan beli iPhone 14 ataupun versi mini. Tengoklah yang mana kena dengan bajet aku nanti. So video ni aku nak membincangkan ekspektasi atau apa fungsi yang aku nak yang patut ada pada iPhone 14 ni. So ni macam sembang kosong dan alih limiah sedikit lah ha. So ni adalah fungsi pertama dia. Okay, aku rasa fungsi Always On Display atau AOD, bukan AOT yang untuk Attack on Titan lah. Jangan silap lah kat sini. Adalah fungsi yang aku rasa ramai lah peminat iPhone minta dah lama dah. Sejak Apple berpindah ke screen OLED pada iPhone 12 mereka, sampailah sekarang 13 semua pakai OLED. Memang banyak pengguna memang minta sangat-sangat lah untuk adanya fungsi Always On Display ni. Macam korang semua tahu, banyak phone Android yang pakai screen AMOLED ataupun OLED, semua ada fungsi ni di mana kau punya screen tu menyala lah walaupun kau turn off screen tu. So kau boleh tengok jam ke ataupun notifikasi tu. Sangat useful gila lah. Kepada korang semua yang tertanya kenapa screen OLED atau AMOLED saja yang boleh gunakan fungsi ni, itu mungkin aku akan cerita pada masa akan datang lah. Sekarang ni mungkin tak sesuai lagi sebab takut video ni akan terlalu panjang pula nanti. Tapi yang aku pastinya fungsi ni akan ada juga pada iPhone. Mungkin bukan sekarang, mungkin tahun depan ataupun akan diimplementkan pada iOS 16 nanti. Jadi kita kena tengok dan lihat sendirilah apa yang Apple nak announce pada iOS 16 nanti. Aku harap ni adalah fungsi yang diorang akan announce lah sebab fungsi ni memang sangat useful gila pada mana-mana phone tu. Okay, triple camera setup ni dah lama dah ada pada iPhone. Lebih spesifik lah, dia bermula pada iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max. Dan sampai sekarang, 13 Pro Max dan 13 Pro masih mengekalkan fungsi 3 kamera lagi. Tapi malang sekali untuk versi yang biasa dan mini, tak ada telephoto atau third camera ni. So, untuk iPhone 14 tahun ni, aku mengharapkan lah Apple akhirnya mengimplementasikan telephoto pada phone versi biasa mereka dan mini ni. Sebab aku rasa fungsi ni dah terlalu lama sangat ada pada best of the best punya phone, Pro dan Pro Max tu. Jadi aku rasa tahun ni mungkin diorang boleh letak lah kot. Telephoto tu, 2x tu pun aku rasa dah cukup okey lah sebab sangat berguna lah. Pada korang semua yang tak tahu apa kamera telephoto ni, mudah je. Dia adalah kamera zoom di mana kalau kamera kau biasa, kau mungkin 1x saja kan. Depan ni kalau kau pakai telephoto, kau boleh zoom lebih jauh lagi lah. So, apa kelebihan dekat sini, kau punya gambar yang ambil dari jarak jauh tu mungkin lagi cantik dan berguna jugalah nak ambil gambar portrait sebab dia lebih dekat dan nampak lagi natural lah berbanding dengan kamera biasa tu bila kau ambil gambar portrait. So kita tengok sendirilah macam mana iPhone 14 bila dia announce nanti, adakah dia akan stay dengan dua kamera iaitu kamera utama dengan ultrawide ataupun finally dia orang akan tambah telephoto pada siri biasa mereka ni. Itulah apa benda yang aku tunggu sekarang ni. Okay, aku rasa mungkin fungsi ni agak demanding jugalah. Tapi ni video sembang-sembang biasa je. Mungkin ada tak ada tu bawah maklum lah, kita tak tahu sendiri. Aku memang mengharapkan lah iPhone 14 dan 14 mini kali ni datang dengan promotion. Tak dapat 120Hz pun 90Hz pun jadilah. Asalkan bukan 60Hz sebab serius aku tengok orang semua, bila kau dah pakai 120Hz pergi ke 60Hz tu rasa macam langit dan bumi, rasa macam slow motion lah bila kau guna phone 60Hz ni. Jadi kalau Apple tak mampu nak bagi 120Hz dekat dia orang punya versi biasa, 90Hz pun jadilah sebab aku rasa itu pun dah lagi smooth lah kalau nak bandingkan dengan 60Hz tu. Tapi aku tak ada ekspektasi yang tinggi sangat lah untuk fungsi ni yang ada pada versi biasa, disebabkan satu, Apple ni agak kedekut sikit dari segi fungsi tu. Dia orang akan simpan ke beberapa generasi, lepas tu mungkin dalam 3 generasi kemudian dia orang akan tambah fungsi ni pada versi biasa dia orang. So dia orang tak nak lah buat dia orang punya versi Pro dan Pro Max tu macam kenapa aku beli Pro Max dengan Pro ni kalau aku boleh beli versi biasa je. So itulah dia punya ideologi kat sini. Tapi kita kena tengok sendirilah kalau dia orang nak letak promotion 90Hz kan, mana tahu kan. Okay, untuk fungsi yang terakhir ni adalah fungsi yang aku nak tengok ada pada versi Pro dan Pro Max, iaitu
dot display dan Touch ID. Aha. Okey, macam korang semua tahu, starting pada iPhone X atau iPhone X, telefon mereka telah menggunakan design jenis notch yang bagi aku sangat annoying lah. Tambah kalau kau nak tengok cerita apa-apa pun tak sonok. Notch tu besar gedabak. Oi, tak sonok man, tak sonok. Memang rasa macam tak best. Sebab tu kalau aku tengok movie apa kan, sebelum ni masa aku pakai iPhone 13, aku akan pakai S21 Ultra ni sebab display dia lagi bagus. Compare dengan iPhone 13 tu, display dia sampah gila sebab notch yang besar tu. So untuk iPhone 14 Pro dan Pro Max tahun ni, aku mengharapkan diorang ubah design ke dot display lah. Aku rasa tu adalah benda yang lagi bagus lah, disebabkan notch ni dah macam outdated sangat-sangat lah nak compare dengan phone-phone sekarang yang mungkin dah bergerak ke under display kamera dah. Ha. So tu benda yang aku rasa Apple patut consider lah pada tahun ni punya iPhone 14 punya model. Ha, lagi satu fungsi aku rasa yang diorang patut implement adalah Touch ID. Last Touch ID ada pun pada apa ni, iPhone SE tahun 2020 tu. So tu pun phone yang macam cikai-cikai lah dekat korang semua kan. Touch ID tu pun dia ada sebab dia tak nak implement Face ID tu. So untuk tahun ni aku rasa diorang patut implement lah under display punya fingerprint, sebab tahun makin tahun under display fingerprint sensor ni dah makin bagus lah. Aku rasa dia lagi secure berbanding dengan Face ID. Itu personal opinion aku lah. Kalau kau tengok sekarang ni kan, under display fingerprint sensor memang laju gila. Kau tekan sekali, pruk, terus open kau punya home screen. So aku rasa teknologi dah cukup matang dan aku rasa Apple patut consider jugalah under display fingerprint sensor atau Touch ID ni lah untuk diorang punya model 14 Pro dan Pro Max tu. Yes, aku tahu memang Face ID ni sangat berguna lah sebab dia laju, tapi why not kan? Aku rasa Apple patut bagi pilihan lah. Kalau pengguna tu sendiri tak nak guna muka, dia nak pakai apa ni, Touch ID, tak ada masalah, kau boleh guna je. So bila ada banyak pilihan, lagi seronok lah pengguna tu, betul tak? Tapi yang tu pandangan aku sendiri lah. Kalau korang setuju tak setuju tu, korang punya pandangan sendiri lah. So itulah fungsinya aku nak yang patut hadir pada siri iPhone 14 tahun ni. Jadi apa pandangan korang tentang iPhone 14 tahun ni? Adakah korang rasa korang nak beli ataupun korang ni memang geng-geng anti iPhone? Kalau korang geng-geng anti iPhone, aku faham. Aku faham kenapa korang anti, tapi bagi aku okey je dengan iPhone sebab lepas guna 3 bulan tu kau faham lah. Pandangan seseorang tu boleh berubah dengan cepat. So, tu pandangan aku sendirilah. Dan lagi satu, kalau kau tanya aku kenapa aku tak stay, kenapa aku nak beli iPhone, satu sebab dia adalah social media lah. Kau bayangkan, Samsung Galaxy S21 Ultra ni harga dia RM4,000 lebih. Tapi bila kau guna untuk social media macam TikTok, Instagram, memang barai gila tu. Kau beli harga RM4,000 tapi dia punya kualiti macam itulah aku nak cakap korang semua. Kalau aku beli iPhone, dia punya apps optimization dia memang dah cukup bagus. Kau buat TikTok pun cantik, apa ni, Instagram live story pun cantik. So kalau kau beli macam ni, dia macam, bukan aku tak suka lah, tapi itulah masalah dengan social media punya optimization. Dia membuatkan aku rasa iPhone ni rasa sonok nak guna sikit lah. Walaupun dari segi UI, aku lagi prefer lah pakai Android berbanding dengan iPhone tu sendiri. Jadi disebabkan social media ni menjadi keperluan untuk aku, sebab aku nak grow aku punya franchise atau aku punya brand lah kan, channel dia sendiri dekat TikTok, Instagram semua. So benda tu penting lah untuk aku. Kalau nak compare pakai phone macam ni, tak boleh pergi mana sebab kualiti macam ni. So kena faham lah. Jadi itu sahaja untuk video kali ini. Assalamualaikum. Bye bye.